terima kasih sahabat YouTuber. Sebelumnya saya sapa dulu Anda semua. Mudah-mudahan saat ini kita masih berada di rumah semua dan kita menjalani lockdown-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lewat channel ini saya bangun komunikasi dan kebetulan hari ini malam ini ada tamu ya, tamu yang bersedia untuk ngobrol singkat dengan saya masalah berbicara masalah seputaran COVID-19 ya. Oke. Langsung aja simak videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ngobrol santai aja ya. Karena memang seputaran virus yang melanda kita semua yang mewabah, yang lagi mewabah. Ini saya perkenalkan namanya Pata ya. Namanya Pata, asal dari Bondaraya, tetangga saya, masih sepupu saya. Kebetulan hari ini bersama saya. Jadi saya akan coba nanya seputaran dampak atau yang sempat Pata alami di dalam rumah tangga atau ya. Menurut Pata bagaimana kira-kira ini corona ini? Tak kurang corona. Iyo. Temetua orang tako. Baras. Dengasi. Tidak ada doi bidi ikan. De temetua marah-marah. Berdampak di ekonomi apa? Apa? Stres. Ugado. Suka menangis, suka bateria, suka terbang. Oke. Jadi seperti itu komentar dia ya. Terima kasih. Pertanyaan yang saya utarakan tadi sudah dia jawab. Dan jawaban tadi mungkin silahkan dimengerti sendiri ya. Ini seperti itu pernyataan beliau tadi ya. Kalau kira-kira mau dipilih ada corona dengan tidak, kira-kira mau pilih mana? Pata. Saya pilih tidak ada corona. Corona ini bikin susah. Corona ini bikin sakit hati. Saya semoga deh. Oh ya, saya mengerti. Oke, siap. Ya. Nah sekarang begini, oke, saya paham tentang jawaban Bapak, ya jawaban Pata. Sekarang kira-kira harapan Pata untuk masyarakat semua yang ada di Bondaraya, ya lebih khususnya di Bondaraya dan umumnya seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga. Seperti apa? Lagi mendaleng kok. Oke lanjut, oke saya mengerti. Kelima, mau tanya, mau syariati, mau bismillah, mau pateha, mau sujudu, mau ruku, mau hayati, mau salamati tak perintah, masker lagi liung. Lanjut, oh, ya. Dia gak mau, mati benya di mbak mentalenya, jam dua kali ayah. Pertipian lima bim miting tile. Poiti uga bim muti buo. Poi ana bim gindalu. Jama te bim dorogo. Poi da te atu bilo ga mao. Bim da bilo ga mana te. Oke, setelah tadi wawancara dengan saudara Pata, nah sekarang kita lanjut lagi dengan wawancara tetap masih seputaran corona ya. Kita langsung saksikan saja siapa yang saya akan wawancarai dari lagi. Sini. Baik, terima kasih. Kalau tadi saya sudah wawancara dengan Pata, nah sekarang tetap dengan topik yang sama, COVID-19. Kira-kira menurut saudara Andre ya, Andre ya, Andre.
Saudara Andre, seperti apa tanggapan pribadi masalah COVID-19 yang mewabah kita, yang apa sangat mengganggu, yang mungkin sangat membosankan, sangat membuat kita stres, yang khususnya yang Bang Andre alami ya. Oke, silakan dijelaskan masalah kira-kira tanggapan masalah corona seperti apa. Login kami kawat ya, bisa pemain, ada nama aja main, nyamalin pura main pesta. Oh lu nama aja pagar penyiga, sapi pemaharu mahale, jak roy petali, motor nate ado, tolong bule aja papa bayari, domai tarik yang dealer, bi donta bi motor gondo. Di muhera yang nate ya, timi domo lade pependa nama opo dalanya nate aja mali. Di dapur pipian yang lima aku masuk di toko. Ti mau ngana o. Di ba pohuraan sabari. Dampuraan dapur biomoni nate ya. Oke lanjut, kira-kira kalau masalah harapan, seperti apa harapan Andre ke depan dengan situasi yang ada sekarang? Corona, pobi dia uti. Lu mimpi di puasa ti, mau puasa ani. Nama puasa orang nikah ama. Jangan mau tahan lau. Japan minam mate watea. Dori kini matai bania. Matai bania bilo gama dori lo popok tolu. Popok lima nikah. Mata Japan nikah sama sekali. Oke, seperti itu wawancara saya dengan Andre ya. Seperti itu juga harapan beliau, mudah-mudahan terwujud ya. Terima kasih Bang Andre ya. Oke, sekarang karena ini memang video singkat, kira-kira harapan Iki ke depan seperti apa? Mungkin berharap untuk tidak ada lagi corona atau bagaimana? Menurut Iki seperti apa harapan Iki ke depan ya masalah corona? Ya berharap supaya corona cepat hilang sebelum Ramadan. Oh, berarti berharap corona supaya cepat hilang ya sebelum Ramadan ya. Atau besok? Lebih baik besok. Lebih baik besok ya. Oh ya. Oke. Jadi ada beberapa harapan beliau masalah seputaran corona. Sekarang mungkin Bang Iki bisa sapa-sapa penonton ya yang ada di yang lagi nonton. Oke, silakan. Halo. Oke, jadi seperti itu ya wawancaranya bersama Iki. Nanti kita mencari lagi narasumber yang lain ya. Oke. Lupa subscribe. Coba bilang dulu, Cuk. Sudah. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe di channel ini. Like dan komen di channel ini. Dan share. Dan aduh. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share karena subscribe itu gratis. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel ini. Di channel ini Chris Arejo. Oke.